Oh, mana? Tuh bajunya. Wah, pinter banget anak mami. Jatuh dia. Hei, Dennis mama apa sayang? Oh, mom cake ya? Hai, welcome to my channel. Apa kabar kalian semua? Nah, teman-teman, kali ini aku ingin ngajak kalian bikin bolu pandan coklat gitu. Bolu pandan coklat ya. Maaf ya, salah ngomong. Jadi kita bikin bareng-bareng ya teman-teman ya. Yuk kita bikin bareng-bareng. Nah, di sini bahan-bahannya gampang banget teman-teman ya. Saya pakai apa namanya ini, gula 1 gelas air minum gula. Terus ada susu cair 1 gelas juga. Ada minyak goreng. Ada kakao, itu apa ya, coklat bubuk 3 sendok makan. Terus 3 telur, ada 2 gelas tepung terigu, sama ini saya pakai vanila sama pengembang makanan ya. Untuk ininya, pewarna itu saya pakai rasa pandan ya. Yuk, sekarang kita bikinnya teman-teman. Telurnya dulu ya. Sekarang kita kocok teman-teman ya, pakai mixer. Sekarang kita kasih gula, tuangkan gulanya. Kocok lagi. Itu dulu. Kita kocok lagi. Nah, kalau udah seperti ini, berarti udah jadi ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita tuangkan minyak. Terus susu cairnya. Kita kocok pakai ini aja. Pakai pengocokan biasa ya. Setelah ini kita tuangkan tepungnya. Kita tuangkan ya tepung terigu 2 gelas seperti ini. Setelah itu kita kasih rasa vanila. Sama pengembang.
aduknya biar merata ya. Diaduk-aduk seperti ini aja, jadi gampang. Sekarang rasanya terserah kalian, bisa rasa coklat, rasa keju, rasa apa aja yang kalian sukai. Tapi kali ini aku mau bikin rasa coklat sama pandan. Denny suka sekali sama bolu ini. Yap, jadi seperti ini. Sekarang kita bagi menjadi dua ya teman-teman ya. Di sini adonannya aku bagi jadi dua ya teman-teman. Satu untuk coklat, satu untuk pandan. Aku pakai coklatnya dikit aja. Ini untuk pandan, rasa pandan, dan ini untuk rasa coklatnya. Kita tuangkan ya untuk bubuk coklat sama pandan. Untuk rasa pandannya sesuai selera ya teman-teman ya. Aku pakai dikit aja. Ini aja cukup. Sekarang kita kocok. Aku mau kocok ya, sisihkan dulu nih. Seperti ini, cantik sekali ya warnanya. Deh, ini kita sisihkan. Sekarang rasa coklat kita tuangkan coklatnya. Kita aduk ya pelan-pelan. Pelan-pelan ya teman-teman ya, jangan sampai jatuh ininya, terbang dia. Jadi seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita tuangkan ya teman-teman. Di sini aku punya loyang yang seperti ini. Ya. Sekarang kita tuangkan. Seperti ini. Pakai spatula. Warnanya cantik banget ya. Nah, ini kan udah warna hijau berasa pandan. Sekarang kita pakai yang coklat. Aku tuangkan dulu di sini. Thank you.
kita tuangkan yang coklat. Bentar ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Tuh. Lingkar aja seperti ini. Bikin kayak siksa gini ya, tuh siksa aja. Aku udah masukkan ke oven dengan 170 derajat panasnya, 170 derajat Celcius. Aku pakai 46 menit. Pasti udara jadi. Jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Tadi Denny sudah dicicipin tadi sedikit. Potong ya. Jadinya seperti ini, dalamnya coklat ya. Tuh. Ininya empuk banget. Tuh. Enak deh teman-teman. Selamat mencoba ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, tuh ada kopi, ada puding. Ada cake, ada air tart, lagi mom, cake, baik, baik, enak, enak, enak. Musim dingin, minum kopi sama cake. Denis juga lagi mom cake tuh. Oh, mana? Tuh bajunya. Wah, wow, pinter banget anak mami. Jatuh dia. Hei, Denis mama apa sayang? Oh, mom cake ya? Mom cake sama teh ya? Denis mom cake sama teh. Enak gak sayang? Enak. Pintar. Pintarnya. Pelan-pelan mamnya, Dek. Denis tuh suka banget sama cake ini. Ya. Baru habis mandi, teman-teman. Jadi seperti ini. Ya, enak banget. Eh, jatuh. Tuh lihat. Enak banget cake-nya. Sama puding. Puding orange sama coconut. Enak banget. Lahap tuh. Ertan lahap banget. Yeay. Oh, Dede sudah habis dibalikin sama dia. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye. Evet evet sahibinden. Bye baby. Tamam biz bekliyoruz o zaman burada. Tamam. Bye. Bye.